Assalamualaikum, kumaha kabarna, sehat? Sarang Abdi Dewi. Jadi hari ini aku mau bikin makeup tutorial untuk lebaran menggunakan produk-produk yang terjangkau, pokoknya anti mahal. Nah, tadi aku udah membersihkan wajah dan sekarang aku lanjut akan pakai skincare. Jadi jangan lupa ya, sebelum kita make upan, kita pakai skincare dulu. Aku mau lanjut aja pakai toner seperti ini. Untuk tonernya bisa menyesuaikan aja ya dengan kondisi kulit masing-masing. Setelah pakai toner, sekarang aku mau lanjut pakai lembab ya dan juga sunscreen. Pelembab atau sunscreennya juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan kulit masing-masing. Dan ini selesai pakai skincare, wajah aku udah lembab dan juga cerah. Sekarang kita lanjut aja ke make up-nya. Pertama aku akan pakai alas bedak dari Sari Ayu yang shade-nya itu natural. Aku sering lihat review untuk si alas bedak ini, katanya covernya itu benar-benar oke. Kita coba ya. Aplikasikan secukupnya. Kurang. Terus aku mau lanjut aja blend pakai beauty blender. Nah, ini untuk beauty blendernya, dia itu keadaannya atau kondisinya itu emel-emel, jadi setengah basah, setengah kering. Dan ternyata memang dia oke banget untuk hasilnya. Covernya itu benar-benar terlihat tuh. Dan yang aku suka itu dia lembab, terus efek glowing-glowingnya terlihat. Karena memang dalam alas bedak ini ada kandungan gardenia ekstrak dan vitamin E, jadi bisa melembabkan kulit. Nah, sekarang aku mau lanjut pakai La Tulip Cover Foundation yang shade-nya itu Rachel 1. Nah, ini aku akan gunakan untuk cover noda-noda hitam di wajah karena bekas jerawat. Nah, seperti di sini supaya covernya itu benar-benar maksimal. Cukup diaplikasikan di area yang membutuhkan aja ya. Terus aku pakai Implora Cheek and Lip Tint sebagai cream blush atau sebagai blush on dalam. Jadi ini aku aplikasikan aja seperti di pipi, dagu, dan juga di area hidung supaya kesan fresh dan merah merona di wajah ini bisa lebih awet. Terus aku set seluruh wajah menggunakan Purbasari Matte Powder Oil Control. Kita tap-tap aja ke seluruh permukaan wajah. Aku lagi suka pakai bedak ini karena hasilnya itu benar-benar ringan dan dia bisa membantu mengontrol minyak di wajah kita sehingga complexion-nya bisa lebih awet. Dan ini aku pakai yang shade-nya itu natural. Jadi benar-benar mirip dengan warna kulit aku. Dan ini untuk wajah aku sudah terlihat flawless, glowing, cerah namun tetap terlihat natural. Lanjut ke bagian alis, pakai Wardah Eyebrow Pencil yang shade-nya itu coklat. Seperti biasa, sebelum kita gambar alis, rapihkan terlebih dahulu bulu alis kita menggunakan sikat di pensil alisnya. Lalu kita bingkai alis kita mulai dari garis bagian bawah, garis bagian atas, bagian tengahnya kita arsir, cuman jangan dipulin sampai ke depan. Sisakan aja sedikit ruang di daerah depan. Lalu kita rapih-rapihkan lagi atau sikat-sikat lagi menggunakan spoolie supaya warnanya tidak ngeblok. Terus aku rapihkan bentuk alis sesuai dengan yang aku inginkan menggunakan sisa foundation tadi, menggunakan brush yang kecil. Dan jangan lupa untuk daerah yang diaplikasikan foundation,
kita tap-tap lagi atau set lagi menggunakan bedak. Lanjut ke bagian eyeshadow, aku pakai palette dari Madame G yang nomor 03. Jadi ini udah ada eyeshadow, contour, blush on, dan juga highlighter. Nah, pertama aku akan pakai warna yang orange paling muda, dan ini aku aplikasikan ke seluruh permukaan kelopak mata aku. Warna yang kedua aku aplikasikan warna yang merah tua. Sebenarnya ini adalah blush on, cuman aku gunakan aja sebagai eyeshadow. Dan ini aku aplikasikan di daerah luar kelopak mata atau di bagian ujung kelopak mata. Dan untuk di bagian dalam kelopak mata, aku aplikasikan warna yang shimmer ungu. Tap-tap aja dengan ujung-ujung jari supaya dia warnanya bisa lebih keluar. Lanjut aku pakai eyeshadow yang warna merah tua dicampur dengan warna yang orange muda untuk aku aplikasikan di daerah bawah mata. Nah, jadi kalau misalkan kita riutkan mata, itu kan di bawah mata terlihat ada garis ya. Nah, aku aplikasikan untuk dua warna eyeshadow ini di daerah sana. Jadi aku niru-niru ala Korea. Dan dengan cara ini mata kita terkesan lebih cute dan juga fresh. Terus di bawah mata, tepatnya di daerah tengah, aku aplikasikan highlighter yang warna cream shimmer ini. Tap-tap aja dengan ujung-ujung jari. Lalu di bagian ujung bawah matanya aku aplikasikan warna yang coklat. Ini untuk mempertegas mata kita. Dan untuk di daerah waterline, aku aplikasikan Madame G Eyeliner Gel yang nomor 03 Milky White. Ini supaya mata kita terkesan lebih besar atau lebih terbuka. Di bagian inner corner-nya, jangan lupa kita aplikasikan highlighter. Terus aku pakai eyeliner dari Madame G dan di sini aku bikin garisnya dari ujung kelopak mata sampai agak ke tengah. Terus kita jepit bulu mata kita dan jangan lupa aplikasikan maskara. Dan di sini aku aplikasikan maskaranya sekitar 3 layer supaya terlihat lebih bervolume atau lebih tebal. Dan ini untuk hasil dari riasan matanya, aku juga tadi udah pakai soft lens. Jadi terlihat mata kita itu lebih fresh dan tidak tunuh. Ke bagian contour, aku pakai palette dari Madame G tadi dan kita aplikasikan konturnya, ditap-tap aja seperti ke area tulang pipi, area rahang dan juga hidung. Nah, khusus di bagian hidungnya, biasanya aku mengaplikasikan bedak kembali di tulang hidungnya untuk memperjelas kontur. Terus dari palet ini, kita aplikasikan lagi blush on-nya di tulang pipi, nyebrang ke daerah hidung dan juga dagu. Tapi karena ini warnanya itu merah, jadi pastikan kita aplikasikan sedikit-sedikit aja. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak ambil produknya, maka itu pastinya akan ngejeblak. Ke bagian bibir, aku aplikasikan lip cream dari Implora yang nomor 02 Terracotta. Aku suka dengan warnanya karena benar-benar natural, jadi nude pink gitu. Kita aplikasikan aja ke seluruh permukaan bibir. Terus supaya warnanya benar-benar merata atau menyatu, kita tap-tap lagi dengan ujung-ujung jari. Dan karena aku suka dengan kelunyuan, keamucuyan, jadi pastinya aku aplikasikan lip gloss. Ini pakai dari Pink Place. Diaplikasikannya di bagian ujung-ujung bibir aja. Terus jangan lupa untuk aplikasikan highlighter seperti di hidung, bawah hidung, dagu, tulang pipi, dan juga tulang alis.
Dan terakhir, supaya make up ini bisa lebih menyatu secara sempurna di kulit kita, lebih terkunci dan awet, aku semprotkan Studio Tropic yang Matte Oil Control ke seluruh permukaan wajah. Dan inilah untuk make up lebaran, benar-benar mulus dan juga glowing. Semoga suka dan bermanfaat untuk videonya. Akhir kata, saya Dewi Rahayu, wassalamualaikum.